Oke. Okay. So guys, ini kalau korang klik ni video ni, kalau korang belum tengok lagi video yang sebelum ni atau video yang first siapakah Safwan, korang boleh klik video tu dulu baru klik video ni. Dia ini adalah cerita macam mana journey Safwan. Okey. So pada kali ini daripada YouTuber menjadi driver. Okey, okay, Safwan. Anda boleh ceritakan bagaimana seorang Safwan, seorang YouTuber beralih kepada driver Alif Irfan. Macam mana benda tu boleh berlaku, dan saya tahu berlaku sebab ada sebab. Yeah, okay. So boleh bagi tahu kepada yang belum tahu. Okey, sebenarnya benda ni Lokman dah tahu sebenarnya. Cuma benda ni tak ramai yang tahu. So saya clearkan dekat sini lah. Okey, cerita dia nya, kisah dia nya macam ni. Saya ni seorang yang tak confident dengan diri saya. And then saya tak rasa saya boleh buat content, saya tak rasa saya boleh bercakap depan kamera. Saya cuba angkat kamera, cakap seorang-seorang. Tapi saya gagap-gagap. Saya tak tahu nak cakap apa. Cakap pun macam tak ada point nak cakap apa kan. Cakap benda sama. Betul. Bila jadi macam tu kan, aku tengoklah para team B yang lain. Team junior yang lain kan. Aku tengok. So bila aku tengok dia orang ni kan, aku rasa macam kecil je. Aku rasa macam aku tak layak duduk tempat saya ni. Aku rasa tak sesuai langsung jadi content creator. Betul. Time tu ramai orang cakap ni bercakap gurauan lah. Cakap yang tak function time tu adalah dua orang rasa. Nazro time tu lah. Betul. Nazro. Nazro dengan Murok. Murok tak function. Tapi cakap dengan gurauan lah. Teruskan cerita. Sorry menjemput. Okay, so bila saya rasa macam tu, saya fikir-fikir balik, saya fikir apa semua. Saya pun macam terfikir, ni kalau saya cerita dekat saya punya room housemate lah masa waktu tu. Saya tanya ni, kau rasa kalau aku jadi driver Alif ke PA Alif ke, Alif nak bagi tak? Time tu disebabkan Amir time tu dia nak keluar. Dia bercerita, aku ni kalau aku tak jadi YouTuber, aku nak minta Alif jadi PA dia, tak pedah dia lebar apa dah. Betul. Aku dengar macam, Alif nak kau ambil mu? Mu YouTuber tu. Dia macam, tak apalah. Follow the flow lah. Lepas tu. Okay. So saya tanya pendapat dia orang apa semua. Ni kalau sebab Alif waktu tu Amir dah tak ada. Amir dah berhenti jadi PA, kena jaga dia punya mak. And then waktu tu saya tanya pendapat dia orang dulu. Tanya pendapat dia orang macam mana ni, boleh ke tak apa semua ni. And then dia orang ni pula pergi bagi tahu dekat Alif. Betul. Dia orang pergi bagi tahu dekat Alif. Dia orang just bergurau je sebenarnya. Cuma bila Alif dengar benda tu, Alif tanya saya, mau betul kau nak jadi? Mau betul kau nak jadi PA aku? Mau betul kau nak jadi driver aku? Waktu tu saya berdualah dengan Alif. And then saya bagi tahu lah dekat Alif, aku rasa tak layak Alif, aku rasa aku tak boleh jadi content creator. Aku tak tahu, aku cuba try buat video pun, aku tengok balik video aku. Kenapa rasa cringe Kenapa rasa macam pelik Tengok diri sendiri rasa, teruknya aku dalam video. Cara bercakap, sebab kita tengok orang sedap tau. Tengok orang buat video, gelak, tak pandai buat video apa semua. Tapi bila kita cuba buat sendiri, teruk juga aku sebenarnya buat video. aku rasa macam tu. So bila saya cerita dekat Alif tu apa semua, Alif pun fahamlah situasi saya. And then waktu tu pun memang Alif, mungkin Alif perlukan seseorang untuk macam backup dia untuk jadi driver. Untuk ada apa-apa personal punya problem ke apa ke,
PA. PA. Waktu tu memang aku jadi betul-betul PA lah. Macam ada apa-apa something ke, Alif akan call. Alif akan minta tolong ni apa semua. Sebab Alif dia busy. Alif dia busy sangat-sangat. And banyak benda yang dia tak sempat nak buat kalau tak ada orang untuk backup dia. So waktu tu memang mungkin dia memang perlukan ataupun saya tak tahu dia memang perlukan ataupun memang dia nak tolong saya. Tapi apa yang saya nampak sebenarnya dia ni lebih kepada nak tolong saya. Dia sebab lebih kepada nak tolong saya sebab saya nampak dia punya apa orang kata ni. Sebab saya ni sebenarnya tak layak pun jadi PA dia. Sebab tu saya boleh fikir macam tu. Saya fikir macam Ali nak tolong aku je ni sebenarnya. Sebab memang aku tak ada pengalaman jadi PA, tak ada pengalaman jadi driver. So memang aku ni tak layak pun sebenarnya. Dia boleh ambil orang lain. So kalau ikut ke Alif, dia boleh je nak ambil orang luar. Dia boleh je bayar gaji PA dia apa semua. Dia boleh cari yang betul-betul proper, yang pandai guna ni, susun jadual dia apa semua. Dia boleh cari benda tu. Cuma kalau bagi aku, saya aku nampak dia Alif ni dia nak tolong ah. Dia lebih kepada nak tolong ah. Sebab kalau betul-betul ah perlukan sangat, takkan mesti akan cari punya. Mesti akan cari. Sebab ni aku rasa atas dasar dia nak tolong, sebab tentu mumpung pemuayak macam Safwa cakap, dia macam time tu betul-betul dia tak bego. Kalau korang perasan dia macam, saya sampai tanya dia orang, aku nak, kalau aku nak undur diri okey tak? Aku rasa macam nak berhenti lah. Aku rasa tak sesuai duduk sini. Lepas tu dia orang pun macam, jangan rugi. Awal lagi. Rugi, jangan. Ramai nak masuk. Kalau kau keluar rugi. Puluh-puluh ribu orang nak join tapi kau keluar macam tu je. Tak rasa rugi, tak rasa bodoh kalau aku keluar. Saya pun fikir macam, betul juga kan. Betul juga. Kalau aku buat keputusan untuk keluar, memang aku rasa keputusan paling teruk aku buat dalam hidup aku. Jadi kalau mu keluar disebabkan benda tu, jadi mu adalah salah seorang jahat lah. Macam aku rajin lah, rasa nak berhenti YouTube. Cuma aku rasa macam aku ni antara manusia yang paling jahat lah. Sebab kalau aku dah masuk, betul aku nak berhenti macam tu je. So disebabkan aku masuk, aku berhenti, aku macam orang lain yang nak masuk ni terbatas disebabkan aku masuk. Betul. Lepas aku masuk, aku ni tak guna, aku keluar macam tu je. So kalau bila fikir-fikir balik kan, saya rasa macam tak boleh lah. Aku kena cari something. Aku kena buat juga something. Itu yang saya bincang dengan Alif. So Alif pun setuju nak ambil saya jadi PA, jadi driver. And start pada situlah saya banyak follow dia. Follow AI Garage lah terutamanya. Banyak follow dia pergi drift, handle kereta apa semua. And then saya memang tak buat video. Waktu tu lah setahun saya jadi half YouTuber, half driver. Tapi time tu pun screenplay mu dekat YouTube AI pun tak ada mana pun. Banyak, sebab betul-betul PA lah. So itu bukan tadi aku dah cakap musibah. Aku rasa itu bukan itu adalah satu musibah juga sebab mu tak berjaya menjadi YouTuber hot betul-betul. Cuma walaupun di mana kita berada, kita ada musibah, akan ada something yang baiklah ke berlaku. Macam kita, macam Safwa cakap, dia tak layak lagi. Macam dia adalah dia cakap dia dari kampung, dia tak ada duit apa semua kan. Tiba-tiba masuk sini, dia tak boleh teruskan. Terima kasih Alif Irfan. Terima kasih lah Alif. Terima kasih. So apa perasaan jadi driver? Apa perasaan jadi driver? Wey, teruk juga kena. Teruk juga kena. Biasalah, jadi driver ni satu je. Dia bila buat silap contohnya, salah masuk lorong ke, silap sikit ke, kena marah. Biasalah benda tu kan. Biasalah sebab sebab mu tak ada pengalaman dah. Sebab betul lah tak ada pengalaman, betul lah kita kena marah. Sebab marah itu adalah pengajaran lah, untuk belajar lah. Dan aku pun bila Alif tegur marah apa semua, aku tak ambil hati pun dengan dia. Sebab memang aku just anggap apa yang dia marah tu, dia nak yang terbaik untuk aku. Wait, aku boleh cerita ni, Safwan tau. Di hari tu dia kena marah dengan Alif. Sebab, tak ingat sebab apa. Dia kena marah, dia tu
dia pergi dekat, betul tau, dia pergi dekat Alif, dia pergi minta maaf sambil menangis, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Macam tu tak? Macam mak, buat apa sampai boleh pergi menangis minta maaf dengan Alif? Okay. Bagi aku itu adalah satu gila punya perangai lah bagi aku. Betul lah, siapa minta maaf sampai mengeluarkan air mata ni benda, bukan benda yang tu nak puji pun takut sang hidup gebah. Tak payah puji. Itu adalah satu kita nampak hati dia macam mana rasa. Bapak pun boleh menangis. Okey. Merasa bersalah ah. Aku rasa bersalah lagi. Okey, waktu tu okey, benda ni luar camp. Tak ada dalam konten mana-mana. Waktu tu saya macam buat salah. Tak perlu mention salah. Tak perlu mention salah apa. And then saya macam tak hormat Alif waktu tu. Waktu tu aku macam tak hormat sikit, tak hormat Alif sikit. And then lepas pada saya buat tu, saya rasa macam, "Uish, bodoh gila aku buat benda ni. Alif dah banyak tolong aku. Alif dah cuba dah untuk macam cari inisiatif lain untuk aku, tapi aku buat benda yang dia tak suka. Aku biadab dengan dia." So aku terus pergi dekat dia, aku menangis, aku pergi dekat dia. "Alif, minta maaf Alif. Aku minta maaf, aku rasa salah sangat buat gitu kamu. Maaf dia apa semua." Aku pun tak ingat dah apa banyak dia. Tapi tak apalah, aku cuma nak cakap seorang Safwan yang kita nampak sadu pun boleh menangis pergi minta maaf. Aku merasa macam paling-paling aku akan minta maaf macam tu lah. Ni sampai menangis, merasa macam mula betul-betul bersalah. Kita tu terhutang budi satu, yeah, betul lah. Budi. Kita tak boleh macam tu lah. Macam, tu saya puji aja, nanti ni payah lah puji apa ni. Jadi gelai apa ni. Bukan. Tak puji, okey. So macam tu lah kisah daripada seorang YouTuber menjadi seorang driver kepada Abang Alif Irfan. So itulah sedikit kisah daripada YouTuber menjadi driver. So habislah podcast pada kali ini. Tapi kita akan pergi ke tajuk yang lebih best saya rasa bagi saya. Ada lagi? Ada, ini yang last. Okay. Selepas video ni ada video yang terakhir, korang boleh pergi klik. Okey, sebelum saya bagi tahu video apa, video selepas ni kita akan bincangkan topik daripada driver Alif Irfan menjadi fenomena AI-teen, fenomena Miwan. So kalau korang dah tengok video ni, korang jangan lupa tengok video yang terakhir ni, yang lepas daripada video ni. So kita jumpa yang video sekejap lagi. Bye bye.